Baik, malam ini bermulanya era skuad Harimau Malaya di bawah kendalian jurulatih sementara Pau Marty yang menggantikan Kim Panggon. Sudah tentu ramai ternanti-nanti bagaimana corak permainan yang bakal ditampilkan oleh pengendali dari Barcelona Spanyol itu. Adakah persis taktikal ala pasukan Spanyol? Semi Muhammad ketika ini berada di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk liputan perlawanan Pesta Bola Merdeka antara skuad kebangsaan menentang Filipina. Hasimi, apa yang terbaru? Baik, terima kasih Lokman. Sudah tentu malam ini tumpuan pada peminat bola sepak untuk menyaksikan skuad Harimau Malaya di bawah ketua jurulatih baru Pau Marty. Adakah boleh pamerkan aksi cemerlang dan juga aksi cantik Tiki Taka untuk menentang Filipina pada malam ini? Tapi suasana yang kita mahu bawakan di sini sudah tentu Pesta Bola Merdeka masuk ke edisi ke-43 dan tahun lalu ia kembali selepas 10 tahun menyepi. Berbeza dengan perlawanan-perlawanan sebelum ini sudah tentu untuk edisi kali ini kita boleh bawakan suasananya sedikit suram kerana seperti mana kita tahu ada gerakan boikot daripada Atlas Malaya dan ia dapat dicerminkan pada aksi perlawanan pada malam ini kerana biasanya perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil ini dipenuhi dengan puluhan ribu ekor sejati Harimau Malaya. Tapi kali ini kita boleh angkarkan sekitar 2,000 hingga 3,000 penyokong Harimau Malaya sahaja hadir untuk berikan sokongan kepada skuad Harimau Malaya menentang Filipina. Tapi kita mengharapkan walaupun paluan gendang dan juga sorakan pada Atlas Malaya tidak memenuhi kerusi di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini, kita harapkan aksi cemerlang dapat dipamerkan oleh skuad kendalian Pau Marty dan sudah tentu kita mengharapkan mereka dapat terus beraksi untuk menempah tiket ke slot final bertemu dengan Lubnan yang telah pun mengejutkan Tajikistan pada aksi petang tadi. Semua itu kita akan bawakan di astroawan.com. Dan kerana kita tahu ini antara baik-baik lagu yang selalu Atlas Malaya laungkan, Harimau Malaya kami selalu ada. Walau di mana berada, kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Itu dia, kita harapkan ekor harimau sejati terus memberi semangat kepada Harimau Malaya. Kembali kepada Lokman. Baik, terima kasih Hasimi. Selepas itu kita akan doakan yang terbaik buat skuad kebangsaan dan bawakan kepada anda yang terbaru sejurus selepas kami menerimanya.